Oke, Raja Zamrud. Nah, dengar video ni. Cikgu ni dia akan cerita tentang bentuk bentuk apa ni? Bentuk tiga dimensi. Bentuk tiga dimensi. Okey, kalau bentuk yang biasa tu satu dimensi, dua dimensi, dia macam ni je. Dia nampak tinggi, panjang je. Ha, macam tu je. Satu garis, satu line je. Ini Patik dah lupa, buku surat 37, Patik. Tak apa. Patik tengok dulu video ni, Patik. Ha? Matematik 2, muka surat 37. Ini bentuk yang biasa kita buat. Bulat. Segi tiga. Ini bentuk biasa tau. Yang cikgu nak tunjuk hari ni adalah bentuk tiga dimensi. Ni, dimensi. Tiga dimensi. 3D. Bentuk 3D. 3D. Apa dia bentuk 3D? Apa dia bentuk 3D? Kita dengar apa cikgu ni nak cakap. Slow lah suara cikgu ni. Dengar tak? Dengar? Ialah bentuk kubus. Okey, yang pertama. Bentuk tiga dimensi yang pertama. Sekejap. Cikgu nak kena mute ni. Okey. Tengok bentuk tiga 3D yang pertama. Bentuk apa? Bentuk kubus, boleh kita lihat. Bentuk apa? Bentuk apa ni? Apa nama bentuk ni? Kubus. Kubus. Kenapa tak boleh? Bentuk kubus. Kubus. K-U-K-U-B-U-S. Bus. Kubus. 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 Dia macam bentuk empat segi. Empat segi sama. Tapi dia ada dimensi lain. Kita boleh pegang dia. Macam reality punya bentuk. Kotak-kotak kan. Kotak bentuk kubus. Dia ada panjang, ada tinggi, ada lebar. Kita boleh tengok ada dalam dia. Okey. Kubus. Cuba tengok contoh-contoh bentuk kubus tu. Ada bentuk kub Rubik. Siapa ada bentuk ni? Siapa ada ni? Kub Rubik cube kat rumah. Siapa? Saya tak boleh. Ada. Itu contoh-contoh bentuk kubus. Saya ada. Ada, tak apa. Cikgu tanya je. Kotak hadiah. Saya ada. Kotak hadiah. Contoh bentuk kubus. Kubus. Kotak hadiah. Dan dadu. Dadu antara contoh bentuk kubus. Dadu. Kenapa dia tak boleh ni? Okey. Bentuk yang pertama apa? Kubus. Apa bentuk yang pertama ni? Bentuk 3D yang pertama? Kubus. Ingat kubus. Okey, kubus. Tengok yang kedua. Yang kedua. Ini pula ialah bentuk kuboid. Ini. Tadi kalau tadi kubus, yang ini kuboid. 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 Oh, kuboid. Kuboy. Kenapa? Kuboy. Tak boleh ni. Kuboy. B-O-I-D. Kuboy. Tengok contoh kuboy. Kuboy.
boleh kita lihat pada apa? Contoh bentuk kuboid dekat rumah awak mesti ada. Kotak tisu, kotak tisu bentuk kuboid, kotak tisu. Kotak tisu. Lagi? Peti kayu. Peti kayu, peti kayu. Peti kayu. Kotak yang daripada kayu tu bentuk kuboid. Kotak kasut. Ah, itu apa? Kotak kotak kasut. Kotak kasut. Yang ini kotak tisu. Kotak tisu. Yang dekat bawah ni kotak. Kotak. Kotak apa? Ka? Ka? Kotak kasut. Kasut. S-U-T, sut, kasut, kasut. Kotak tisu, kasut. Kotak kasut. Kutuk. Lagi, lagi, lagi. Ya. Seterusnya. Dan juga laci besi. Laci besi. Laci. Laci besi. La. Laci besi. Ini semua adalah contoh bentuk kuboid. Laci besi. Laci besi. Contoh bentuk kuboid. Okey, yang kedua ni apa? Bentuk apa? Cuba sebut lagi sekali. Ku? Kuboid. Kuboid. Yang pertama tadi? Yang pertama tadi apa? Kuboid. Kotak tisu. Bukan. Bukan bentuk. Nama bentuk 3D tadi. Kubus. Kubus. Yang kubus, ini yang kedua kuboid. Ingat kubus, kuboid. Kubus dan kuboid. Kubus adalah bentuk segi empat sama, kuboid segi empat tepat. Ha. Dia tengok dia ada sama. Ya ni ni yang kotak tisu ni dia bagi contoh, contoh. Bentuk ini. Ah, siapa tahu ni? Saya. Siapa? Sir. Apa? Ha? Ha? Apa ni? Apa nama dia? Sir. Surf. Sfera. Sfera, betul. Sfera. Sfera, tengok. Cari dia. Kita namakan sfera. Sfera. S F E Sfera. Sfera, sfera. 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 Kenapa? Sfera. Sfera. Yes, sfera. 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 Bulat lah sfera. Tapi dalam bentuk 3D kita panggil sfera. Kita boleh lihat bentuk sfera. Ada buat tembikai. Buat tembikai. Bola sepak. Bola. Bola lisut. Bola lisut. Dan bola lisut ni bola baseball. Baseball. Dan juga guli. Guli. Tembikai. Bola sepak. Bola lisut. Guli. Semua ni adalah bentuk sfera. Sfera, yes. Sfera. Penutup. Apa dia? Ada bentuk lagi ya. Penutup. Sfera. Penutup. Sfera. Bumi kita pun bentuk sfera. Bumi kita. Planet bumi ni. Bentuk sfera. Betul tak? Keempat segi. Moon. Betul. Moon. Yes. Moon. Pun bentuk sfera. Sun. Sun. Okay, lagi, lagi. Ah, ini, ini. Ini. Bentuk apa panggil ni? Bentuk. Segitiga. Segitiga. Itu kalau bentuk 2D, 1D. Dan bentuk 3D kita panggil. Yes. Piramid. Kita namakan piramid. Piramid.
Mid. M-I-D. Mid. Pyramid. Teacher, pyramid yep. Only at the desert je ke? Eh, tak juga. Itu kalau dekat Mesir tu, tu piramid besar. Itu bukan piramid besar. Bentuk piramid besar ni nanti sangat. Kita tengok. Ya. Piramid. Sekeliling kita, kita boleh jumpa bentuk piramid ni. Boleh kita lihat pada binaan piramid ah, yang tengok gambar terdapat. Ni. Ah, ni yang macam Aira cakap dekat padang pasir tu. Ni bangunan ni besar. Piramid. Ya, betul. Besar. Piramid besar. Dekat Malaysia ada tak? Ada. Sanggui piramid? Ada. Ada lah. Ada lah. Aduh. Di negara Mesir. Ah, dekat negara Mesir. Piramid besar ni dekat negara Mesir. Lampu hiasan. Ini apa ni? Oh, ni lampu. Dan bungkusan nasi lemak. Ah, bungkusan nasi lemak pun macam bentuk piramid juga. Tengok. Bentuk dia bungkus nasi lemak ni. Awak beli hari-hari nasi lemak kan? Piramid nasi lemak. Saya nanti kalau nak beli nanti, makcik saya nak nasi lemak piramid satu. Cakap kat makcik jual nasi lemak tu. Nasi lemak piramid satu makcik. RM2 satu bungkus. Makcik cakap pun apa? Apa dia? Piramid pun cakap apa? Makcik tu cakap apa? Piramid. Oh, awak rasa makcik tu cakap apa nanti? Cakap okey. Okey. RM10 satu. Sebab piramid dia mahal sikit. Ini juga berbentuk piramid. Bentuk piramid, piramid mempunyai tapak yang berbentuk segi empat sama. Oh, dia. Oh, betul lah. Ini lagi apa lagi? Piramid. Next, next, next. Wah. Kejap-kejap, cikgu padam dia. What are you doing? What are you doing? Bentuk ini pula ni. Kita... Apa? Apa kita panggil ni? Sili. Ini apa? Sili. Dia tak ambil lagi ni. Ada... Sili ni apa? Tapi dia macam mainan. Sili. Dia tak keluar ni. Silin. Belakang ni ada 3 huruf lagi. Silin. Silin. D. Silin. Silin. Tak tahu. Apa dia tak nak tulis ni? Namakan silinder. 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 D-E-R-der. Silinder. Kita tengok contoh. Contoh apa bentuk silinder? Contoh. Bentuk silinder boleh kita lihat pada tin air minuman. Tin air minuman. Tin Milo ni bentuk silinder. Silinder. Lagi? Itu. Gelas. 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 Kat rumah kalau ada gelas yang tengok. Ha, bentuk silinder. Awak boleh pegang. Oh, ini bentuk silinder. Silinder. Tin susu. Tin susu. Ada silinder. Bekas. Ini bekas. Tin susu. Dan juga botol air. Dan botol air. Kalau ada adik dekat rumah yang isap botol lagi, ha, itu pun bentuk silinder. Botol-botol air. Botol susu baby. Banyak benda. Eh, bentuk silin. Silinder banyak. Der. Silinder. Banyak benda. Kan, kat rumah banyak jumpa bentuk silinder kan? Ada? Banyak benda. Okay. Ini pula ialah ini bentuk apa? Bentuk kon. Dia macam boleh segi kita tiga. Dapati kita lihat. Kon. K-O-N. Kon. Bentuk kon. Ya. Yeah. Oh, ais krim kon. Ais krim tu. Kon. Betul, betul. Keselamatan. Topi hari jadi. Dan juga. Ais krim kon.
Awak selalu beli aiskrim ni ke? Ha, ni lah bentuk bentuk kon. Nak lagi. K-O-N. Kon. Kon aiskrim. Alah kakak boleh buat. Kon aiskrim. Lagi apa lagi? Kita okay, okay. Sebelum kita buat dekat buku. Yang pertama tadi apa? Kubus. Bukan bungkus. Kubus. Kubus. Yang merah ni kubus. Yang kedua yang kalau pink ni. Pirami. Yang kedua ni kuboid. 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 Yang kalau pink tu kuboid. Yang ketiga. Sfera. Sfera. Yang keempat. Piramid. 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 Yang kelima. Yang warna biru tu. Silinder. Silinder. Dan kun. Dan yang keenam. Kun. Kun. Okey. Sebelum kita buat buku, cikgu nak awak, bila cikgu sebut nama bentuk tu awak bulatkan ya. Boleh tak? Boleh. Boleh tak? Bulatkan dekat skrin tu. Nama tak boleh. Okey, ready, ready. Yo. Yeah. Cikgu sebut bentuk. Cikgu sebut bentuk awak bulatkan. Bulatkan bentuk yang betul. Yang pertama. Adakah anda sudah bersedia? Ni buat dekat, bukan dekat buku, dekat ni, dekat skrin ni. Bentuk. 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 Silinder. Bulatkan bentuk silinder. Satu, dua, mula. Bulatkan tu. Ya. Silinder. 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 Silinder, Muaz. Silinder. 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 Okey, dah, dah, dah. Tak nampak dah bentuk silinder. Silinder eh, ini silinder S I C L I N L I N D E R der silinder. Okey. Silinder. Silinder dah cikgu garis. Yang kedua, yang kedua. Apa ni? Kuboid. Kuboid. Ha? Satu, dua, mula. Kuboid. Mana, mana, kuboid. Mana? Kuboid. 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 Kuboid tu bentuk segi empat sama. Eh, bukan. Segi empat tepat. Kuboid. Okey, Allah. Tak nampak dah. Ini tak boleh. Dah, dah, dah. Off. Unik. Ya, betul. Siapa, error tu. Siapa yang buat bentuk bulat tu? Kuboid. Okay, kuboid. Ya, kuboid. Yang ketiga. Yang ketiga. Bentuk sfera. Sfera. Satu, dua, mula. Sfera. Sfera. Manakah bentuk sfera? Sfera. Bentuk bulat okay. Lah sfera. Buat tutup. Bulat dia mati. Sfera. Yes. Yang buat bulat kecil. Oh, si ada. Ada, ada. Sfera eh. Yang seterusnya. Piramid. Piramid. Satu, dua, mula. Piramid. Ini buat piramid. Piramid. P-I-P-R-A-R-M-I-D. Mid. Piramid. Dah. Nak pakai warna inilah. Pakai warna lain sikit.
Warna sama nanti tak tahu awak punya yang mana buat. Okey, piramid. 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 Dah. Yang seterusnya kon. 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 Bentuk kon. Satu, dua, mula. Kon. Bentuk. Oh, tak ada. Okay, warna. Okay, tak. Ah, hitam. Hitam. Oh, siapa? Ay, dah pandai dah. Pilih-pilih ni bentuk ni. Apa tu? Zarin. Ah, dah. Eh, Zarin. Dah, tak nampak. Tak nampak dah. Ah. K O A. Oh, saya aja lagi. K O N. Kon. Yes. Okay, stop. Sekarang kita buat tengok buku awak. Oh, air dah menguap. Kita stop kat sini. Stop sharing. Buku. Okay, ni. Senang ini. Nombor buku serat apa tadi? 37. Okey. 37. Bulatkan. Cuba baca arahan dia disuruh buat apa? Bulat. Ya. Dah siap. Dah siap. Siapa belum? Siapa dah siap? Siapa belum siap? Fatih dah siap. Fatih dah siap, Aira dah siap. Yang belum, bulatkan. Cikgu, saya dah siap juga. Ah, Fatih, cuba bawa baca arahan dia tu. Dia suruh buat apa? Kenos tak buat lagi. Bulatkan. Nama. Bentuk. Tiga. D men, M-E-N, men, S-I, dimensi yang betul. Okay. Dia suruh bulatkan jawapan yang betul. Nombor satu apa? Oh, salah. Nombor satu apa? Nombor satu apa? Siapa yang dah siap tadi? Siapa yang cakap dah siap tadi? Nombor satu ni apa jawapannya? Nombor satu ialah kubus. Kubus. Cuba bulatkan kubus. Perak. Yang ketiga. Okey, kubus. Yang kedua. Yang kedua. Yang kedua, cuba bulatkan yang kedua. Sfera. Yang kedua, sfera. Sfera. Yang kedua, sfera. Dah buat kan? Okay, dia buat. Apa ni? Yang ketiga. Yang ketiga. Wah, ada empat je. Yang ketiga, piramid. Piramid. Yang keempat. Kuboid. Betul. Kuboid. Yang keempat, kuboid. 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 Oh, apa tu? Cikgu buat. Apa tadi? Kubus. Yang kedua, sfera. Sfera. Yang ketiga, jenis piramid. Yang keempat, kubus. Dah kan? Senang je kan? Dah buat. Okey. Kita nak buat yang
muka surat 38. 38. Teacher. Dah siap lah tu? Cikgu. Ya. Dah baru dia dah siap. Zara, Zara pula. Zarin, cuba baca arahan dia. Yang mana yang dah siap tu. Cuba baca arahan dia. Suruh buat apa? Padankan. Padankan maknanya dia suruh suaikan garis. Padankan apa? Ya. Objek. Garis. Lagi cepatlah. Padankan objek dengan bentuk tuk bentuk yang sama. Padankan objek ya. Yang tadi salah. Ha? Salah tadi. Mana salah? Oh ini. Sorry. Salah. Ini bukan. Okay, Kuboy. Thank you, Aira. Kuboy. Okay, cuba padankan. Cuba padankan. Cuba garis. Yang pertama, bentuk sfera sama dengan apa? Objek apa? Cuba garis. Circle. Gariskanlah. Okay. Bentuk piramid macam bentuk kemah kan? Ten. Kemah. Didit. Apa yang ini? Tengok ini. Kubus. Yang atas ni bukan bentuk kubus ni. Kuboid. Ini kuboid. Yang ini kuboid. Safety apa? Teacher boleh padam. Jap. Apa ni? Padam. Sayang jom. Kawai, what? Ini yang cikgu bulatkan ni bentuk kuboid. Bukan kubus, kuboid. Ini kuboid. Buat dekat buku awak juga. Pakai bentuk. Anak dari ini. Pakai bentuk. Okey, dah. Wow. Oh, cantik pula nampak eh. Itu. Apa tu? Lah. Ya. Okey, boleh. Aduh. Kita buat ni. Sfera. Okey. Sfera. Nak garis. Piramid. Kubus. Kubus. Bentuk kotak. Segi empat. Kuboid, segi empat tepat. Kubus, segi empat sama. Dah. Muka surat 38, 37. Ada satu lagi dekat bawah ni. Dekat bawah ni muka surat. Muka surat 46. Dia suruh awak cari bentuk-bentuk yang dia dah bagi jawapan dekat atas tu. Di persekitaran, contohnya dekat taman, dekat playground. Cari bentuk, contohnya kubus. Kubus, jumpa tak? Yang dekat dalam gambar ni, mana satu bentuk kubus? Nombor berapa? 4. Nombor berapa bentuk kubus? Tengok sana dulu.
Tengok cikgu. Oh, muka surat 3 muka surat 46 eh. Jumpa tak? 46. Cikgu rasa yang tadi dah siap dah semua kan? Muka surat 46. Satu lagi last. Ah, ini. Itu bye-bye. Ah. Cepat jumpa tak? Bentuk. Ya, main bola sepak. Dah main di situ. Nombor berapa kubus? Kubus nombor berapa? Kubus. Ya, main bola sepak. BUS bus kubus. Kubus. Nombor berapa? Nombor tiga. Nampak tak ni? Nombor tiga ni. Dia ada garisnya ni. Nombor tiga ni. Nampak tak bentuk kubus ni? Tengok cikgu lu garis ni. Ni bentuk kubus. Nak tulis. Bentuk kubus. Ya. Bentuk terowong dia ni, bentuk kubus. Tulis dalam kotak nombor tiga tu, kubus. Okey. Kubus. D. K. U. K. S. B. U. S. Bus. Kubus. Kubis. Kubis tu sayur. Sayur kubis. Ya, ini kubus, bukan kubis. Okey, dah kubus. Yang kedua, sfera. Sfera cikgu ambil warna biru. Sfera. SFE. Sfera. Arera. Sfera. Yang mana sfera? Nombor satu. Bola. Bola ni. Bentuk sfera. Tulis dalam. Dalam kotak nombor satu. Sfera. S. F. E. Sfera. R. E. Ra. Sfera. Bentuk. Sfera. Sfera. Bola eh. Bola ni bentuk sfera. Tu garis. Tak. S. Sfera. Ini sebagai F. E. Fera. Ini size tu apa ni? Betul lah. Ini? Ku. Boy. Cool boy. K-U. Ku. B-O. Bo. I-D. Ku boy. Mana ku boy? Mana? Yang mana satu? Nombor berapa bentuk ku boy? Nombor berapa? Bentuk kuboid yang mana satu? Empat. Nombor empat ni. Tangga ni apa dah ni? Empat. Tangga tu kan bentuk kuboid. Dia bentuk segi empat tepat. Kuboid. Tengok cikgu garis ni. Macam kotak tisu. Kuboid. Tulis. Mana bentuk piramid? Ini. Kuboid. K. U. Ku. B. O. I. D. Kuboid. Bukan cowboy. Kuboid. Boboiboy. Tak boleh. Boboiboy. K.
Cuboid. Rami. Akhir sekali, akhir sekali. P. P. Cikgu ambil warna kepelah piramid. Piramid. P. I. Piramid. 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 Ni piramid. Macam bentuk bungkus nasi lemak ni. Piramid. Okey. Tulis piramid. P I P R A R A Pira M I D mid piramid. Cikgu, Fateh dah siap. Fateh dah siap, Fateh. Okey, Fateh. Good, bagus. Piramid. Ada sepatutnya. Saya pun okay. Dah siap. Ada satu lagi cikgu nak awak cari. Tapi dia tak ada dekat jawapan atas ni. Dia tak ada dekat atas ni. Oh, dia tak ada dekat atas ni. Siapa yang dah siap tu? Cikgu nak awak cari bentuk silinder. Cuba bulatkan. Kalau jumpa, cuba bulatkan. Bentuk silinder. Ah, cikgu ada nampak ada bentuk silinder dalam gambar ni. Jumpa tak? Ya betul. Ada ada empat bentuk silinder tu. Tiang kubus tu kan. Anda bentuk silinder. Silinder ni cikgu. Dah. Buat apa tak payah. Silinder. Oops. Ini silinder ni. Cikgu, ada budak kat belakang tu. Ada budak? Ada budak jatuh? Oh ni? Oh ni. Bukan jatuh ni. Dia main ni. Slide. Slide. Dia naik slide ni. Main slide. Tak jatuh kot. Slide ni. Tengok dia kan seronok tu. Nampak dia muka dia. Muka seronok. Nampak slide. Saya suka main slide. Dah boleh main slide ke sekarang ni? Dekat playground. Boleh tak? Boleh. Saya tengok ada ramai je yang main slide dekat taman. Saya main. Dekat, kalau tak bagi main. Kalau ada tali. Apa? Tak boleh main. Pasti tak boleh main. Oh, tak boleh. Tak boleh lah. Nanti dulu lah. Nanti dulu. Dah siap semua ke? Semua dah siap ke? Cuba angkat buku nak tengok. Nak tengok. Tengok buku awak buat. Okey, bagus. Siapa tu? Cikgu tak nampak muka. Good, good, good. Okey, Sumaya. Sumaya, Erina, okey. Muaz, okey. Muaz. Hana mana Hana? Fera, okey, good. Aduh. Jumpa esok hari Rabu. Ah, jumpa esok. Kita jumpa esok. Yang lain jumpa esok. Sama-sama kasih. Tapi kasih kena tunggu. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye.